Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di makam Nabi Musa AS. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala menyatakan bahawa wa kallamallahu Musa taklima, seperti mana yang terdapat di dalam makam ini. Ketika Nabi Musa AS berjaya membawa keluar kaum Bani Israel daripada Mesir, maka pada ketika itu mereka menghampiri dengan Baitul Maqdis dan sampai ke kawasan sekitar Jericho ini, Bani Israel mendapat tahu bahawa Baitul Maqdis sedang diperintah oleh seorang raja yang tidak mengalu-alukan mereka. Maka ketika itulah Bani Israel berkata kepada Musa seperti mana dirakamkan dalam Al-Quran, wahai Musa, idhab anta warabbuka faqatila, pergilah kamu dengan Tuhan kamu, berperanglah, nanti kalau dah menang panggillah kami. Maka ketika itulah Nabi Musa sangat berkecil hati dengan kaumnya, dan Nabi Musa AS telah pergi berseorangan. Dan selepas itu tidak dapat lagi didengari perkhabaran Nabi Musa. Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi menyatakan bahawa aku melihat Musa di kuburnya. Maka ketika itu para sahabat bertanya, di manakah makam Nabi Musa? Maka Nabi SAW menyatakan bahawa makam Musa berada di Kuthai bil Ahmar, pergunungan merah. Dan kawasan sini adalah merupakan pergunungan merah kerana pada waktu petang ketika terpancarnya matahari, maka pergunungan di sini kelihatan seolah-olah berwarna merah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat datang kemari, mereka mencari manakah pergunungan berwarna merah, mereka bertemu dengan sebuah makam dan mereka meyakini bahawa inilah makam Nabi Musa alaihi salam yang sifatnya wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa boleh berkata-kata dengan Allah.